Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa prokesnya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Perjalanan saya kali ini akan menuju Cafe Gangsar atau rest area Gangsar Sumber Pasir Pakis Malang. Perjalanan saya kali ini saya awali di daerah Pasar Pakis. Tidak perlu lama, hanya butuh waktu 10 menit menuju Cafe Gangsar Sumber Pasir Pakis. Tempatnya pun berada di pinggir jalan sebelah barat SPBU Sumber Pasir. Belok kiri arah Jabung Nongko Jajar, tetapi kita ambil lurus arah Ketumpang atau Gunung Bromo. Cafe atau rest area Gangsar yang beralamat di Jalan Sumber Pasir, Kecamatan Pakis Malang. Ini akses jalan menuju ke sana sejauh ini sangat baik. Dari kondisi jalan yang lurus dan halus, dihiasi kanan kiri pohon-pohon. Bisa kita lihat kondisi jalan saat ini ramai lancar. Di masa pandemi ini mungkin volume kendaraan sedikit berkurang karena diberlakukannya PPKM darurat. Kita sudah memasuki Desa Sumber Pasir. Jalan ini merupakan akses jalan menuju Taman Nasional Bromo Tengger, Res Area Kupu Kelapa, Gunung Gari, Gunung Sari Sunset, dan lain-lain. Kita bisa lewat jalan ini. Sejauh ini kondisi jalan masih ramai lancar, didominasi sama kendaraan roda 2.
Perjalanan saya akhiri di pintu masuk kafe Kansar Sumber Pasir. Kebetulan kafe ini tutup dikarenakan ada PPKM darurat. Menurut informasi, kafe ini dibuka lagi tanggal 20 Juli. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, itulah sedikit perjalanan menuju kafe Gangsar Sumber Pasir Pakis. Biar saya lebih semangat lagi buat videonya, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih.